Okey, kuih kapit daripada BDC by Dr. Cookies yang aku dapat ni ada 5 flavor. Flavor yang pertama, hazelnut. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang dia pegiu, pegiu. Ini baru kacang. Okey, seterusnya matcha. Matcha. Wow. Jangan bunuh diri, jangan bunuh diri. Bagi siapa yang minat macam, memang kena try ni. Okey, seterusnya. Ha, yang ni unik, geng. Sebab yang ni flavor sushi. Tengok sendiri. Floss ayam. Nampak tu yang dia balut tu. Apa tu? Takkan tak tahu, serai. Eh, serai. Siwi. Ha, siwi. Aduh. So, ini style, geng. Melayu-melayu campur Japanese sikit. Setakat ni semua yang aku rasa kapit ni semua rangup. Walaupun aku agak lambat buat video lepas aku dapat produk ni, macam baru dapat tu. Okay, macam tadi kita ke Jepun, yang ni kita ke Korea. Sebab ada Blackpink, guys. Pinky Peanut. Rasa mesti macam Lisa Blackpink ni. Macam lain je. Okay, jom kita buka. Eh, relax lah kau ni nak balik awal. Video belum habis. Ini ada dua color, geng. Patutlah dinamakan Blackpink. Blackpink. Eh, Blackpink. Yang kita rasa coklat tu black. Coklat dia function. Okay, ni kita rasa pink dia. Aku ni bukanlah penggemar strawberry sangat, kan. Bolehlah makan tapi taklah suka sangat. Tapi rasa dia nice tu. Dia tak pekat sangat, tak manis sangat, tak muak sangat. Memang layan, bhai. Bak, aku boleh telan macam tu je. Tak perlu nak bawa kapit tu lalu tol, lalu highway, tak payah. Telan macam tu je, direct. Kita teruskan dengan yang terakhir ni, kacang. Kacang. Oh, nampak tu kacang dia. Memang tak kedekut dah kedai ni. Siapa minat kacang? Memang ini kacang yang terbaik. Wih, kenapalah aku baru tahu kuih kapit ni. Yang jual ni, kenapa baru nak jual? Kenapa baru nak jual? Aku tanya yang jual, bukan kau lalat. Ada kat kena smackdown ni. Memang sedap kuih kapit ni. Sampai Abang Korea ajak Ayah Pen turun makan. Jadi nak dapatkan kat mana? Abang Korea ada tag diorang punya bisnes. Korang boleh follow dan order di sana, okay? Jangan order kat Abang Korea. Eh, kaki.